1945, Perang Lima Hari melawan pasukan Jepang, Kidu Butai, meletus di Semarang, Jawa Tengah, menewaskan sekitar 2.000 warga Indonesia dan 100 tentara Jepang. 1980, berdirinya WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 1993, Presiden Indonesia Soeharto diam-diam mengadakan pertemuan 1 jam dengan PM Israel Yitzhak Rabin di kediamannya di Jalan Cendana, Jakarta Pusat. 1998, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berdiri. 2012, Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnomo dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 hingga 2017.